Satlantas Polres Mempawah terus melakukan penertiban terhadap pengguna jalan yang menggunakan knalpot brong. Penertiban knalpot brong menjadi prioritas demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Kasat Lantas Polres Mempawah AKP Gatot Puwarno mengatakan bahwa penertiban knalpot brong menjadi prioritas dan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Mempawah. Sejauh ini sudah ada beberapa kendaraan milik masyarakat seperti roda 2 yang telah dilakukan penertiban terhadap knalpot brong tersebut. Kebanyakan yang masih menggunakan knalpot brong itu adalah anak muda. Untuk itu seluruh masyarakat diharapkan tidak menggunakan knalpot brong di jalan raya karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kebisingan masyarakat umum. Knalpot brong memang menjadi prioritas demi keselamatan dan kenyamanan, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat tidak menggunakan knalpot brong pada saat di jalan raya. Ya. Sekali lagi, tidak menggunakan knalpot brong waktu di jalan atau di jalan raya. Karena bisa mengurangi kenyamanan daripada pengguna jalan yang lain maupun masyarakat di wilayah yang dilintasi. Kasat Lantas Polres Mempawah AKP Gatot Puwarno mengatakan pihaknya secara rutin memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan knalpot brong di jalan raya. Dengan melakukan edukasi tersebut, wilayah Kabupaten Mempawah bisa zero knalpot brong.